Okey, assalamualaikum dan selamat pagi, kan boleh dikatakan pagi lagi ya, Abang Kodi kat sini. Jadi pada pagi ni Abang Kodi nak sharekan dekat korang satu gerai ni, nama dia Satu Payung Tiga Dapur lah. Kalau kita nak tahu ada jual apa dekat sini. Jadi Abang Kodi berada di Garden Home Seremban 2 bersama kawan Abang Kodi. Okey. Okey. Jom kita tanya. Okey, kalau kita boleh tengok dekat sini. Hai. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Saya Mr. Kiki dari Satu Payung Tiga Dapur. Datanglah kedai saya jam 6:30 sebelum 10 pagi. Okey. Ah, pelanggan tetap saya ni. Ya. Tu dia. Pelanggan tetap eh? Okey. Kedai ni bagus. Bagus. Alhamdulillah. Rasa sedap. Rasa sedap. Harga sedap, semua sedap. Kalau tak ada duit boleh hutang. Boleh hutang. Kalau tak ada duit boleh hutang. Okey. Okey, assalamualaikum. Abang nama apa tadi? Waalaikumsalam. Nama Mr. Kiki. Mr. Kiki Kiki. Yes. Pendek apa bang? Kalau pendek. Nama pendek Muhammad Remy. Muhammad Remy. Mr. Kiki. Oh, okey. Right. Abang boleh sharekan kepada sahabat Bang Kodi. Okay. Abang jual apa tu bang? Abang sini pagi jual nasi lemak, lauk, mihon, mie. Abang buka selepas waktu subuh. Selepas waktu subuh dah buka sampai? Sampai sebelum pukul 10. Sampai sebelum pukul 10 pagi? 10 pagi ada tak ada abang terus tutup. Kalau nak kena kejar abang. Memang sharp lah masa dia 10 tutup. Tutup. Tapi abang tutup. Nak kejar abang. Okey, jadi abang, abang boleh tunjuk sikit lauk apa abang tinggal ni? Pasal lambat tinggal lah lauk baru. Okey, baru. Ayam merah. Ayam merah. Sambal bilis. Sambal bilis dah habis eh. Baru pukul 9 lebih dah tinggal sikit tinggal tu saja. Ni semua timun-timun dia. Timun-timun, kuih-muih pagi. Kuih-muih pun ada eh. Kuih-muih pun ada. Nasi kerabu, nasi dagang ada. Nasi kerabu, nasi dagang dia sebelum ni belum bungkus ah. Sebelum bungkus. Sekarang dah bungkus dah ni. Dah terlewat. Kuih dia ni tinggal. Kuih sebiji berapa abang ni? Sebiji 50 sen. Sebiji 50 sen eh. Itu harga market sekarang. Ikut harga market sekarang lah. Okey. Okey, ngam. Lagi apa tu? Datanglah kalau nak beli burger roti bakar ni abang buka selepas asar. Ni burger apa abang buka Burger selepas asar. Sekejap saya zoom sikit . Burger roti bakar dengan lempeng . Lempeng tu boleh makan kat sini ke order ke sana? Kita take away. Take away saja untuk malam? Take away. Malam tak boleh makan sini lah. Kalau nak duduk pun abang mesti kan satu meja je. Satu meja je lah. Share lah Share lah. Okey. Take away je senang. Ni stall lain ni? Okey, ni stall lah. Abang ni akan buka lepas asar. Nak order pun ada Nombor telefon ni masih valid lagi Okey, ni nombor telefon ni untuk kalau nak order area Seremban 2 abang ni, insya-Allah lah abang ni boleh hantar. Ada penghantaran bang? Belum masa lagi, belum lagi. Belum lagi. Runner tak ada lah ni. Nak call order datang ambil. Okey. Ini stall dia Memang dekat Garden Home Seremban 2, kalau nak tahu dia dekat depan pasar mini ni. Ataupun Dania. Sambal nak? Cukup Andi Tak bergambar aku ambil Tak apa-apa air tak? Air ke? Air apa? Minta air buah je sudah. Dia panas ada. Bungkus. Jadi ni nak mati ke kat tepi? Mati. Okey pasti saya matikan lah. Dia panas .
Okey, jadi Abang Remy kita bukan saja jual nasi lemak ah. Memang betul lah dia punya nama satu payung tiga dapur. Air pun ada eh. Jadi kita boleh beli makan, nak order air bungkus pun boleh. Kalau nak order minum ada satu meja saja. Kalau ada tempat duduk adalah. Untuk pagi dua meja yang Abang sediakan. Untuk pagi dua meja saja. Malam pun ikut tengok mood lah. Ini pun saya tak ada orang ni. Oh, sebelum ni Abang berniaga berapa orang? Tiga orang? Haa, pasal Abang punya cerita ni, cuti ni, dia ada exam. Student. Oh, student. Student, dia exam minggu ni. Marilah kau nak cuba datanglah pagi. Hari apa Abang tu kalau buka? Pagi Sabtu Ahad Abang close. Sabtu Ahad, dia office hour lah ni. Waktu orang kerja je eh. Sabtu Ahad pun nak cuti lah. Okey. Cuti lah, 5 hari je tu cukup lah. Alright. Pula lain. Kalau burger Abang tutup hari Sabtu. Oh, burger Sabtu pula eh. Lepas asal sampai malam pukul berapa tu? Sampai pukul 12. Sampai pukul 12. Sampai pukul 12, limit. Alright. Tak ada lebih. Okey, okay. Hang datang tau, jangan lewat. Alright. Pukul 12 lain pula harga lah kang. Alright, ngam. Tu ada bilion mesin. Kalau nak tempat tu telefon awak, janganlah tengok abang sendiri awak. Kalau nak order tu makan pun boleh, tapi sehari ke dua hari kena bagi tahu awak. Okey, Abang ada buat tempahan untuk nasi lemak ke nasi apa ke macam mana? Pagi tempah ambil tu straight away saja. Tapi kalau nak hantar tak ada. Oh, okay. Kalau macam tempahan untuk majlis kenduri-kenduri ke pula apa boleh. Ke? Boleh lah. Okay. Jadi kontak nombor yang sama tadi Nombor sama tadi. Oh, jadi Abang Remy akan buat prepare lah untuk tempahan eh. Okey, ngam. Okey, ngam. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kokdi TV kerana sudi datang mempromosikan kedai saya, Satu Payung Tiga Dapur. Pagi Payung Tiga Dapur. Okey, dah pagi Abang bermula pada 6.30 pagi sampai 10. Datang, jangan tak datang. Abang pukul 10, habis tak habis, tutup. Okey, nak harga special, menarik. Mari, datang. Okey, kalau nak Satu Payung Tiga Dapur, burger, roti bakar, sama itu lempeng, datang selepas sah. Sampai pukul 12 malam. Itu saja. Okey, nak rebutlah peluang waktu perniagaan Abang, itu saja. Okey, jadi Abang Remy dah bagi tahu kan waktu buka dan waktu tutup. Jadi Abang Kokdi, mesti sahabat Abang Kokdi tertanya-tanya, apa maksud satu payung tiga dapur tu Bang? Okey, maksud satu payung tiga dapur itulah dia, burger, roti bakar, lemping, tiga dapur. Betul eh, nak buat burger dapur lain, roti pun bakar lain, lemping pun dapur lain eh. Yes. Okey, memang mana dapat ilham tu Abang Remy? Siapa yang tengah member tengah fikir-fikir apa kita nak buat? Cakap kita buat satu payung tiga dapur. Okey, bagus juga idea tu. Maksudnya memang sebelum ni fikir bermakna ni lah, fikir 3 hari 2 malam baru dapat juga. Kalau orang pun tanya-tanya apa maksud satu payung tiga dapur. Okey. Betul, boleh SP boleh faham. Okey, makna setelah Abang tiga dapur siapa tu? Okay. Tak nak lebih. Okey, jadi terima kasih juga kepada Abang Remy bagi kebenaran kepada Abang Kokdi TV dan juga sahabat Abang Kokdi, iaitu Oitik Crew channel YouTube. Okey. Untuk kita orang review kedai Abang, gerai Abang pada pagi ni, insyaAllah. Lepas ni sahabat Abang Kokdi tengok, warga Seremban tengok, insyaAllah murah rezeki adalah dia orang datang support eh. Okey, insyaAllah. Okey, kepada sahabat Abang Kokdi, kita jumpa lagi pada video masa akan datang. Okey, Assalamualaikum.